Selamat datang di channel saya. Ditonton sampai habis ya, guys. Jangan lupa like, subscribe, karena Anda yang terhebat. Halo guys, kembali lagi di game Trainers Adventure. Dan ini hari kedua ya kita ngambil main game ini. Dan tasnya penuh ya, jadi saya butuh pembuangan ya. Saya butuh buang berapa item? Ya, ini sepertinya untuk buang ya, kalau nggak salah. Oke, dapat satu yang biru. Dan ini kita pakai aja. Enchants all. Sekali lagi dan sekali lagi, sekali lagi terus ya guys. Dan kali ini saya ingin gacha 10 kali ya guys. Kita langsung gacha ya. Wow, tak ada yang bagus, guys. Parah, gak ada yang bagus. Oke, mailnya kita klaim semua, dan kita cek ya, bonusnya apa aja yang bisa kita dapatkan. Yang VIP kita gak bakalan bisa dapat ya. Soalnya kita sama sekali tidak ada top up. Oke. Kita ini tukang klaim yang gratis, guys. Kita klaim yang gratis. Klaim aja ya, yang gratis jangan dibiarkan. Yang gratis tuh asik, yang gratis tuh. Ini harus bayar purchase. Tidak ada dan kita klaim terus, guys. Dan back lagi season mingguan ultimate challenge season rewards. Oh, lumayan ya. Klaim semuanya dan oke. Festival hari kedua. Ini apa ya? Avatar. Avatar aja ya, tidak bukan cari judge. Dan kita kembali lagi ke Pokemon kita, guys.
lihat ya Pokemon kita apa saja. Snorlax, Snorlax, Snorlax ini kita coba lihat IV-nya dulu ya guys. Ini IV-nya 235 dan kita bisa enchant ya atau diganti. Kita coba change skill, change IV dan coba refine 276 336. Oke. Ini udah mulai agak bagus ya, 521 guys. Dan kalau kita mau IV-nya atau statnya naik, kita harus memiliki ya ini batu refine ya atau batu reroll IV. Ya, sementara saya belum tahu ya. Dan ini saya ingin trends. Kita naikin levelnya ya guys. Dan saya ingin ganti dia dengan Snorlax dimasukin dan Ponytar diturunkan. Rapidash itu udah evolve ya, jadi Rapidash dia ya. Pareon dan sekarang sudah bisa level 32 guys. Star kita naikin ya guys. Oke, naikin lagi starnya lagi. Dan coba kita lihat di bias bisa evolve gak dia ya. Saya butuh batu itu ya guys. Jadi langsung kita cek evolve. Dan ini akan jadi Snorlax Orange 2 ya. Kita coba sekali lagi. Oke, jadi evolve lagi. Dan Snorlax Orange 3 ya. Orange plus 3. Oke, ini kita claim. Claim terus ya guys. Pokoknya yang gratis itu kita claim semua. Daily task kita claim juga guys. Shop kita lihat apa yang bisa kita beli. Ini apa ya, tutorial head diskon 30%. Menurut saya sih belum cukup bagus ya, jadi tak usah dulu. Quest kita claim juga ya. Adventure ada nggak ya kartu saya? Kalau ada kartu saya coba tangkap ya, tangkap Pokemon. Advance hunting ini aja ya. Oh, tapi tidak punya Ultra Ball guys, jadi belum bisa dulu ya. Kita balik dulu dan solo. Oke, kita challenge guys. Challenge kita ketemu Favorian ya, tim Favorian. Wow, serangan mereka ngeri guys.
tim kita belum mampu ya mengalahkan mereka. Sepertinya kita harus mundur dulu. Ini aja ya, kita belum cukup kuat, jadi tahu diri ya kita. tahu diri. Dalish dan ini Rush. Oke. Udah belum ada lagi ini juga. Ini kita dapat berry ya. Ini berry ini untuk meningkatkan friendship ya, atau pertemanan Pokemon ya, kita bisa dapat di sini guys. Dan Evolve Stone kita bisa dapat di sini guys. Ya. Terus statistik ya, stone kita bisa dapat di sini. Dan ini gears and chance untuk menaikin gears ya, level gears. Minus. Kita coba cek ya, mampu nggak kita challenge. Wow, parah kali. Wah, ini gak mampu menang guys. Kalah kita guys. Oke. Tak apa-apa, tunggu kita jadi kuat dulu. Ya, tunggu kita jadi kuat, kita akan balas dendam. Memiliki dendam juga ya. Dan ini guys, kita ke next text. Kita mau cari ini guys. Challenge guys. Sementara Pokemon saya yang bagus cuma masih 2 guys ya. Tidak apa-apa, kita berusaha ya. Suatu hari semakin akan bertambah ya kekuatan kita guys. Jadi sementara kita harus melatih atau memakai Pokemon yang kita ada. Dan ini belum tahu ya, kita bisa tangkap Pokemon gak ya. Mudah-mudahan sih bisa ya guys ya. Jadi kita bisa tangkap Pokemon legendary guys. Oke. Sekarang floor 19 ya. Thank you.
Okay, next tag lagi guys. Kita perlu cari banyak tuh ya. Wush, ini mantap nih guys. Ini saya harus punya satu ya ini ya. Evolve dari Ngral. Fighting dia. Tipe fighting. Kita keluar dulu dari situ. Friends. Oke, kita claim semua dan memberikan semua guys. Ya. Harus saling support. Kita add banyak teman-temannya guys. Dan jika kalian ada main di server 17, ini ya nama saya Zetlin 003 ya guys. Jadi boleh Anda silakan di add ya, biar kita bisa pertemanan. Challenge lagi ya, arena. Dan saya harus cek ya, CP saya berapa? CP saya baru 125 ya. Jadi kita harus add apa? Naikin dulu ya, naikin stat dulu. Atau membuat kita lebih kuat lagi. Baru kita bisa menghadapi lawan yang kuat. Ini saya butuh levelnya naikin. Starnya juga ya dinaikin ya guys. Oke, udah bintang 2 ya guys ya. Udah bintang 2. Oke. Dan ini belum punya bintang. Ini bintang 1. Oke, masih dalam tahap training ya. Dan combo hits. Kita coba ganti skill, guys. Outtracks Crunch Outtrack aja ya. Dan skill Crunch. Oke, kita pakai Mega Punch aja. Ini tidak usah dipakai. Dan ada lagi teman kirim stamina ke kita. Dan kita tetap kirim balik ya. Oke. Review rewards. Wow, mantap ini guys. Cuma belum ada ya. Yang kita dapat. Kita cari diamond lagi guys. Cari diamond yang banyak ya, supaya kita bisa gacha lagi. Shop mystery refresh. Oke, advance lagi guys. Minus kita sekarang belum bisa ya, belum mampu. Dan CP saya sekarang 125. Jadi saya merasa saya mampu ya challenge ini. Kita coba challenge saja guys. Wow, lumayan ya guys ya. Dan ini 121. Kita coba ya guys ya. Tidak salah ya kalau kita coba itu. Biarpun kalah, kita mendapatkan satu pengalaman guys.
ya, bahwa kalau kita kalah berarti Pokemon kita belum cukup kuat dan kita harus meningkatkan lagi kekuatan mereka. Dan solo ya. Solo saya ingin pakai Pokemon yang CP-nya lebih gede ya guys. Ini CP-nya 39. Oke, pakai ini aja. Langsung kita challenge ini guys ya. Yang 18.000. Astaga. Kok gua lupa ganti? Ini dong. Ini ya betul. Konfirmasi dulu. Kok gak ganti sih? Ini. Konfirmasi. Kok gak ganti? Harusnya ganti ini. Kok gak ganti ya? Coba ini aja. Kok gak ganti ya guys? Harusnya ganti guys. Oh gini guys, sorry. Jadi kita harus Pokemonnya geser ya ke dia, ya. Pokemonnya geser ke sini, ya. Baru bisa diganti guys. Nah udah ganti ya guys. Wow, ini harus tunggu lagi guys. 4 menit ya. Oke. Kita challenge. Oke, menang ya guys satu kali. Dan kita challenge yang 422 rankingnya. Yang 265 rankingnya. Oke, bagus. Dan yang 15.000 rankingnya. Dengan sekali serangan aja ya, kita mampu mengalahkan mereka semua. Dan sudah tidak ada lagi. Dan ini challenge apa ya? Oh, ini challenge Pokemon tipe Pokemon. Coba saya cari yang Dragon. Wow, tidak mampu guys. Kita gak mampu ya. Itu semua 200 lebih. Kita balik aja ya. Balik dulu. Dan kita challenge game guys. Crush. Easy, kita pilih yang easy ya. Kita masih pemula, jadi jangan pilih yang terlalu sulit ya. Itu akan membunuh kita sendiri guys. Challenge. Oke, mantap. Challenge lagi guys. Oh, challenge game itu Pokemonnya kalau udah gugur berarti tidak bisa dipasang ulang lagi ya guys. Oke. Wow, udah selesai ya? Udah satu game ya? Oke, ini game berikutnya ya. Dan kita sisa memiliki 4 Pokemon aja guys.
Jangan menyerah ya, walaupun sisa 4 Pokemon. Wow, kena racun guys. Challenge terus ya guys. Dan kita coba cek hadiah apa yang bisa kita dapat. Dan oke, kita kalah ya sampai sini. Dan coba cek ya, mana yang bisa kita serang. Ini tidak dalam proteksi. Oke. Oh, tidak bisa guys. Ya udah, kita keluar aja. Assist. Wow. Oke. Assist apa ini ya? Coba ini aja ya, guys. Asis. From up, go to upgrades. Oke. Ini bisa apa yang bisa kita upgrade ya? Dan kita boleh klaim lagi, guys. Oke, kita lihat dulu Pokemon kita. Base-nya boleh dinaikin ya. Dan kita ke Bex and Chance, kita naikin lagi ya. Ya, kita naikin terus stat kita. Stat trainer. Ini apa ya? Oh, batu-batu evolve ya. Dan coba ya kita clear stack. Maps sini kita sudah bisa claim, dan kita ke maps berikutnya ya. Start. Oke, kita battle lagi ya, start battle di sini ya.
dan kita nunggu. Autokrill aja ya, autokrill coba. Quick combat. Dan sekarang level saya 32 ya guys ya. Dan ini hari kedua kita main game Trainer Adventure. Saya ingin gacha ketiga kali ya guys. Dan semoga ya bisa dapat Pokemon SS Plus ya. Double S Plus. Itu udah Pokemon Legend itu guys. Berharap banget ya, walaupun kayaknya susah banget dapat. Mau dapat Pokemon S aja susah banget, apalagi SS Plus. Nah, bagi kalian yang tidak ingin klik sana sini, cukup ya klik in battle aja. Ini auto clear nih, jadi dia akan apa attack sendiri dia. Yang penting kita setting formasi tim kita aja ya, dan jelas tim kita harus kuat guys. Dan Snorlax di sini cuman baru A aja ya, bukan S ya. Dia tipe Pokemon A aja, bukan tipe Pokemon S. Ini bisa bawa Pokemon gak ya? Perasaan kok belum ada nampak orang bawa-bawa Pokemon gitu ya. Oke, kita stop dulu ya. Kita ingin klaim. Saya cari si Kingdra dulu. Kita challenge Kingdra ini. Oh, jadi kita challenge, kita bisa dapat fragmennya, atau bisa dibilang itu kepingan. Shots kepingannya. Oh, ini follow belum bisa ya. Jadi 38 level baru kita bisa membuat follow. Dan kita harus melepas satu Pokemon untuk mendapatkan. Oh, jangan rilis semua, guys. Ini yang double-double ya, kita lepas saja. Yang double-double kita lepas. Oke. Dah selesai. Dan kita klaim diamond ya. Nah, ini klaim diamond guys.
Upgrade friendship 15. Oke, friendship. Friendship Charmander aja. Charmeleon. Friendshipnya udah 12 ya. 13, 14, 15. Oke. Klaimnya kita, guys. IV belum cukup bagus ya. Wow, mantap guys. Wis, mantap kali ini guys. Kita naikin level lagi ya guys. Ini mungkin bisa jadi ngeri ini. Dan sudah bintang 1 ya. Skillnya kita lihat. Crit attack. Eruption aja ya. Jadi count. Berarti dia area guys. Skill area. Kita claim terus. Claim. Claim, claim lagi ya guys. Inilah ya cara claim. Complete guild smelting. Smelting, kita smelting. Oke, mantap ya guys. Dapat satu equipment yang bagus. Claim terus ya. Griffin nature ons. Start nature ons. Oke. Pay attack. Attack tambah 10% dan speed attack kurang 10%. Menurut saya sih tidak apa-apa ya, enggak masalah. Yang jelas kita bisa klaim hadiahnya, klaim terus ya. Ini rilis lagi. Kita lepas yang ini aja guys. Dan ini juga. Konfirmasi selesai. Dan saya rasa levelnya harus di up lagi ya guys. Oh tidak cukup XP nya guys. Statnya kita naikin. Oke, claim dulu hadiahnya. Complete mysterious challenge on. Mysterious challenge on. Challenge on. Ranking 1, ranking 2. Anno adventure. Kita coba ya. Hai, ini harus kemana ini? Ayo, saya harus kemana? Kok saya gak bisa keluar? Hai, halo. Kayak mana ya? Ada yang tahu cara mainnya? Konfirmasi. Keluar aja dulu guys. Claim and leave. Dan ini banyak hadiah yang bisa kita claim. Statnya belum bisa dinaikin lagi karena saya kekurangan ya. Oke, ini claim. Dan atas juga boleh claim. Dan diamond saya sudah 19.000 ya. Saya ingin gacha
10 kali lagi guys. Semoga dapat yang Pokemon SS. Waduh. Tapi Kilia ini kayaknya bagus nih guys. Growfill. Growfill bagus gak ya? Kurang tahu ya. Tapi ini guys, ada satu. Ini bagus gak ya? Espeon saya ada punya dua ya. Oh, Leafeon. Leafeon ini kayaknya bagus. Kalau tipe rumput, dia termasuk bagus guys. Dan ini dia Kilea. Kilea sepertinya saya harus pakai dia guys ya. Dan saya akan usaha evolve. Ini harus evolve, gak bisa evolve gak ya? Saya mau evolve dia ke yang apa tuh? Tipe fighting. Dan okay, gamenya cukup sampai sini dulu ya guys. Ini kita claim dulu. Kita klaim dulu semua guys. Banyak klaim ya guys. Walaupun kita tidak top up, ya yang jelas kita bisa klaim yang gratis. Jadi jangan sia-siakan yang gratis. Oke, jadi videonya cukup sampai sini ya guys ya. Dan episode kedua ini kita sampai di sini ya. Besok kita akan lanjut lagi ke episode 3 guys. Oke. Terima kasih ya guys.